Rasa empati dan peduli terhadap nasib orang yang sedang ditimpa bencana alam dan perang ditunjukkan oleh para santri dari Yayasan Rumah Santri bersama para jurnalis Bogor Barat dan organisasi kemasyarakatan dengan menggelar aksi penggalangan dana di ruas jalan raya menuju lokasi wisata Gunung Bundar, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. Dalam aksi penggalangan dana ini digelar pula pemberian masker gratis kepada para pengendara kendaraan yang tak mengenakan masker. Punya niat yang sama, yang pertama soal Palestina, yang soal kemanusiaan, yang kedua soal bencana banjir yang hidup, soal kepedulian. Nah, hari ini kita sama-sama di sini ada rumah santri, ada pemuda Pancasila, ada BKD, ada pemuda, dan juga ada organ-organ yang lain. Karena kita punya spirit yang sama, punya biaya-biaya yang sama, sehingga kita sama-sama. Kita panas-panasan sama-sama, kita penggalangan dana sama-sama, karena kita sadar. Sisi hari ini kita punya keterbatasan, tapi kita punya keinginan. Jangan sampai keterbatasan ini menutup ruang kita untuk tidak berbuat. Dalam aksinya, massa meminta Dewan Perserikatan Bangsa untuk segera menindak Israel yang telah melakukan penyerangan terhadap negara Palestina. Dari Pamijahan, Kabupaten Bogor, Mandejajar melaporkan.